Kakak. Oh, tempat kakak kamu? Iya. Kamu semangat olahraganya ya, Mus. Semoga cita-cita kamu jadi polisi tercapai. Ya, amin, Pit. Terima kasih ya, Pit. Kamu selalu support aku, selalu dukung aku. Ya, mudah-mudahan apa yang kamu doakan kepada saya bisa tercapai. Ini ngomong-ngomong, habis sekolah kamu mau kemana? Belum tahu. Ngapa sih Pak, kok berhenti? Ngapain anak super angkot pagi-pagi dari jalan berduaan? Hei, anak-anak angkot, ngapain kamu pagi-pagi buta udah di jalan? Bukannya membantuin orang tuanya. Pacaran kamu ya? Ini lho Pak, masih olahraga. Eh, mimpi tuh jangan ketinggian. Cuma anak super angkot belaga menjadi polisi. Timbang kamu olahraga kayak gini, mending kamu bantuin bapakmu tuh nyari uang recehan. Mbak jangan kayak gitulah, nasib orang loh gak ada yang tahu. Ih, mau-mauan belain anak angkot. Udah yuk Pak, pulang aja. Nggak penting kita ngeladenin orang kayak gini. Mus, dengerin nggak apa kata anakku? Kamu itu sampai mati nggak bakalan jadi polisi kamu. Yuk. Hei, mau beli motornya dengerin. Kamu yang sabar ya, Mus. Iya, Pit. Omongan dia orang jangan diambil hati. Pokoknya kamu tetap optimis, Mus. Iya, Pit. Terima kasih. Kamu selalu support aku. Ya udah ya, Mus. Aku mau ke tempat kakakku dulu. Iya, Pit. Hati-hati ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, kok di luar? Iya Pak. Lagi bingung saya Pak. Apakah anak seorang supir angkot itu nggak pantas untuk menjadi seorang polisi Pak? Soalnya Pak, orang sekitar, temen, bahkan tetangga kita sendiri Pak, itu benar-benar merendahkan saya untuk menjadi seorang abdi negara Pak. Mus, sebenarnya Bapak juga kurang optimis Mus, tapi itu dulu. Tapi semenjak Bapak sering ikut pengajian, Bapak dengar dari Pak Kiai, Bapak semakin yakin, Mus. Hidup itu, kalau kita mau berusaha, itu nggak ada yang nggak mungkin, Mus. Dan setiap perjuangan itu tidak mudah, Mus. Pasti ada titik-titik hambatan yang akan membuatmu ragu, membuatmu putus asa. Yang Bapak inginkan, kamu itu jadi laki-laki yang kuat. Yang penting kamu sudah daftar menjadi perwira polisi. Masalah jadi atau tidak, kita serahkan sama Allah, Mus. Bapak akan sekuat tenaga berjuang dan berdoa buat kamu. Iya, Pak. Ya, saya terima kasih atas support Bapak selama ini. Insya Allah Pak, saya akan berjuang untuk memperjuangkan cita-cita saya sebagai anggota polisi Pak. Siap. Neja. Iya Pak. Ada apa sih Pak? Kan aku mau berangkat kerja. Masalah pekerjaan kamu itu berangkat besok kan nggak apa-apa. Karena ini Bapak itu ada tamu penting. Ya, yang intinya kan Bapak itu punya anak kan cuma kamu. Ya, Bapak itu nggak ingin nantinya kamu menderita. Ya pokoknya Bapak ngelakuin ini untuk kebaikan kamu lah. Lah, Bapak apa mau niat daftarin aku PNS lagi? Iya, Ndok. Bapak itu kan di sini kepala desa. Bapak itu nggak ingin kamu itu punya jabatan cuma honor. Paling tidak kamu itu ya pegawai negeri, biar kamu itu punya titel. Iya Pak, tapi loh Bapak udah daftarin aku 3 kali lewat jalur dalam. Tapi buktinya mana Pak, belum jadi kan? Ya, namanya proses itu nggak langsung jadi. Yang namanya proses itu butuh perjuangan. Walaupun 3 kali atau 4 kali, gak masalah. Yang penting Bapak itu tetap merjuangin kamu bagaimanapun caranya agar kamu itu jadi pegawai negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Mari, mari. Masuk, masuk. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Silakan duduk, Mas. Ini loh, tamu yang Bapak tunggu-tunggu.
yang mau saya kenalin sama kamu. Intinya Mas ini nanti yang mau daftarin kamu PNS. Loh Pak, kan ini cuma kepala parkir di kabupaten. Nah, itulah. Yang penting gini loh, jangan melihat itu dari profesinya. Mas ini punya orang dalam di sana, pokoknya dengan pusat lah. Ya. Kamu positif aja, enggak usah lihat profesinya parkir apa-apa, enggak usah kamu lihat. Yang penting kamu nanti bisa keangkat itu aja, ya. Ya, jadi gini, Mbak. Mbak ini boleh kurang yakin dengan saya enggak masalah. Memang benar profesi saya ini kan cuma kepala parkir lah. Kalau istilahnya orang-orang ngomong itu calo, Mbak. Tapi ya bisa dibuktikan yang sudah saya bawa dan menjadi PNS itu udah ribuan, Mbak. Bener nggak? Ya kalau Mbaknya ini kurang yakin, nggak masalah, Pak. Masih banyak yang lain yang membutuhkan jasa saya. Jangan, Mas. Kebetulan saya sudah percaya sama kamu, Mas. Ya memang saya itu udah 3 kali, Mas, daftarin anak saya ini PNS, Mas. Tapi hasilnya selalu zonk. Ya mungkin ini yang terakhir kali saya serahin sama Mas Lisin ya. Pokoknya atur-atur aja, Mas ya. Oke, Pak Kades. Kalau memang Pak Kades sama Mbaknya ini percaya sama saya akan bantu semaksimal mungkin. Tapi semua itu ya nggak cukup dengan omongan aja, Pak Kades. Tenang. Oh ya, pasti butuh biaya. Tenang saja, nanti kirim aja nomor rekeningnya ke sini ya. Karena itu ya bisa berjalan lancar. Sudah siap, Mus? Sudah, Pak. Bapak mau pakai sepatu, tapi takut jempolnya melotot. Ya, enggak lah, Pak. Ya, ini kan dulu yang beli ibu loh, Mus. Ini sudah sempit. Iya, emang ini sepatunya Bapak juga. Makanya agak kebesaran, Pak. Enggak apa-apa, Mus. Kamu pakai sepatu yang itu, baru pakai sendal aja. Iya Pak, soalnya sepatu ini yang masih agak bagus. Mus, kamu jangan lupa ya pesan Bapak ya, Mus. Kamu harus yakin. Dan yang paling penting, kamu itu rajin-rajin baca sholawat. Mudah-mudahan kamu diterima menjadi perwira, seorang perwira polisi. Amin Pak. Karena untuk menjadi perwira polisi itu tidak mudah. Kamu harus butuh fisik yang kuat, kesabaran yang kuat, dan harus punya mental seorang pejuang. Iya, Pak. Dan satu lagi, Mus. Kita kan tetanggaan sama Pak Kades. Jadi ya, kita tetap minta doanya. Biar bagaimanapun, Pak Kades ya tetap tetangga kita. Kalaupun Pak Kades itu sering menghina kita, sering ngerendahin kita, tapi kita nggak usah balas, Mus. Biar itu semua urusan Allah. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pit. Masuk, Pit. Oh, Priti. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Mak, berarti dari rumah. Iya. Mus jadi berangkat hari ini, Pak? Iya, Ndu. Insya Allah hari ini juga Mus mau berangkat. Saya doakan ya, Mus. Semoga cita-cita kamu tercapai. Amin. Ya, amin. Terima kasih, Ando. Kamu memang sahabat Mus yang baik. Walaupun sahabat Mus ada yang gak baik, tapi kamu satu-satunya sahabat Mus yang baik. Ya udah, Pak. Gitu aja.
saya mau pamit, mau ada kepentingan. Oh, jadi enggak ikut nganter Mus, Dok? Enggak usah, Pak. Saya doakan aja semoga Mus bisa mencapai cita-citanya. Amin. Terima kasih, Dok. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ando. Mus. Ya, Pak. Kumpul Pak Kades di depan. Kita pamit sekarang, yuk. Yuk, Pak. Bapak berangkat kerja dulu ya. Di rumah. Usah keluyuran. Pak, jangan naik, Pak. Kotor, Pak. Turun aja, Pak. Turun. Shush, turun. Kuk, turun. Ada apa? Maaf, Pak. Kami ada perlu sama Pak Kades. Udahlah, Pak. Tuduh poin aja. Mau perlu apa? Saya juga mau berangkat ngantor ini. Oh, gitu ya, Pak. Ini mau minta doanya. Mus kan ini mau berangkat daftar polisi. Ya Allah, Pak. Ini mohon maaf sekali, Pak Herman. Apa Pak Herman itu enggak berpikir, Pak? Kalau nantinya Mus ini enggak keterima, malah jadi orang stres, Pak. Pak. Insya Allah enggak, Pak. Pak, kamu lihat anak saya kan, Pak? Kamu lihat rumah saya juga, Pak. Seperti istana, Pak. Saya daftarin anak saya, Pak. Sampai 3 kali itu belum keterima, Pak, jadi PNS. Apalagi Mus ini cuma anak sopir angkot dan rumahnya gripek mau ambruk, Pak. Mohon maaf ini, Pak. Iya, Pak. Saya tahu saya orang miskin sama Mus. Tapi kan kita sama-sama punya Tuhan, Pak. Mungkin nasib anak bapak belum pantas jadi PNS, Pak. Pak, kalau ngomong tuh dipikir, yang nggak pantas jadi PNS itu anak bapak. Ya sudah, Pak, syukur. Yang penting saya sudah pamit dan mohon doanya sama Pak Syukur. Karena Pak Syukur sebagai seorang tetangga, masalah jadi dan tidaknya anak saya jadi polisi, itu urusan Allah. Ya, saya sebagai kepala desa di sini, Pak Herman, saya doakan semoga anak Pak Herman nanti di sana nggak keterima, Pak. Saya takutnya nanti jadi stres. Dan nanti kalau anak Bapak keterima, saya berani gini, Pak, sampai merak, Pak. Berangkang, merak bakau nih. Udahlah, sana lah. Udah, sana. Ngimpi kamu. Sabar ya, Mus. Aku yakin, Mus. Kamu mampu, Mus. Biar Pak Syukur menjadi motivasi buat kamu, Mus. Bapak selalu doakan kamu, Mus. Kamu yang kuat. Ayo, Mus, kita berangkat, Mus. Ayo, Mus. Jangan.
Yang penting, Mus, kamu di sana jangan lupa sholat. Iya, Pak. Karena sholat itu yang akan menolong masalah jabatan itu bukan nomor satu, Mus. Iya, Pak. Jual, Bapak gak mau jemput, suruh jalan kaki terus. Je, jalan kaki. Iya, ini gak dijemput sama Bapak. Oh, mobil kamu udah dijual ya sama Bapak kamu? Lah ngapa sih, kok kamu kepo banget? Nggak kepo sih, cuman miris aja. Kemarin katanya mau jadi PNS, sekarang buktinya mana? Kalau kamu berhenti mau cuma menghina aku, udahlah pergi aja sana. Orang temen lagi kesusahan, bukannya ditolong malah dihina. Siapa juga yang mau hina, orang itu kenyataan kok. Jangan ini kena tipu aku ini. Itu Pak Lurah kenapa sih? Dari pagi tadi ngomel terus. Mobil juga ini kayaknya. Gimana ini? Oh. Pak, Bapak nih gak ngertiin perasaanku ya? Apa sih kamu, Jah? Pulang-pulang marah-marah gak jelas banget kamu. Pak, gimana sih Pak? Kok aku belum jadiin PNS? Kamu tuh mikir gak loh? Bapak itu juga nunggu kepastian hari ini juga. Dari Lisin. Kan aku udah ngomong, dia ini cuma tukang parkir. Cuma ngabis-ngabisin uang aja. Kamu bisa diem gak sih? Bapak itu lagi pusing. Kamu gak usah ikut-ikutan nambahin Bapak pusing, ngerti kamu? Mendingan kamu masuk, kamu makan, sana. Aku udah gak nafsu makan, Pak. Gara-gara Bapak udah jual mobil, udah jual motor. Udahlah, diam kamu. Ini tuh gara-gara kamu juga, Jah. Jadi anak itu gak pintar kamu. Makanya Bapak keluar uang banyak. Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Pak, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak nggak nyangka kamu benar-benar jadi seorang polisi, Bu. Allahmu, Bapak bangga sama kamu. Ternyata di
doa kita Bapak benar-benar bangga sama kamu. Duk, sini Duk. Terima kasih ya Duk, kamu sudah dukung anak Bapak. Terima kasih Duk. Oh, Mus? Pak. Alhamdulillah Pak. Terima kasih berkat doa Bapak. Saya bisa seperti ini sekarang. Maafin saya, Mus. Selama ini saya sudah meremehkan kamu, Mus. Dan saya sadar, Mus, kalau perbuatan saya selama ini sama kamu itu salah, Mus. Iya, Pak, enggak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Berkat hinaan dan rendahan kalian berdua menjadi motivasi ataupun semangat buat saya sampai saya bisa seperti ini. Iya Pak Syukur, bener. Gak apa-apa, karena orang miskin itu memang selalu dihina sama orang kaya. Karena pada hakikatnya miskin ataupun kaya itu kan sudah Allah garis Pak Syukur. Jadi ya apa kalau saya dihina sama Pak Syukur. Ada Pak Dokter. Loh, Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, kamu yang jadi polisi ya? Oh, alhamdulillah. Pak Irman sukses. Amin. Pak. Kamu banyak terima kasih dengan orang tua kamu. Walaupun hanya supir angkot, tapi ternyata sukses mendidik anak. Lu kebetulan kok Pak Syukur kumpul di sini juga. Terus anaknya gimana? Jadi kemarin daftar PNS-nya? Malah anak saya nggak terima, nggak keterima. Terus harta saya habis Pak, ketipu sama calo Pak. Waduh, lo kayaknya dulu serius banget. Tak pikir sudah jadi loh anak sampean balen. Malah ketipu, terus ketipu berapa ceritanya Pak? Kurang lebih 500 juta wah. Pak. 500 juta ya. Terus Pak Herman ini pakai duit enggak? Enggak Pak, alhamdulillah. Enggak pakai duit. Alhamdulillahirabbilalamin. Ya memang ternyata begitu Pak Syukur. Maka kita jangan hanya selalu mengandalkan bahwa kita punya uang, kita punya jabatan, seolah-olah kita punya kemampuan, kita enggak mau belajar. Akhirnya apa? Akhirnya egois, ingin menang sendiri seolah-olah kita mampu, tapi faktanya ya, ini kan Pak, membuktikan bahwa setiap kerja keras, setiap usaha oleh Allah pasti akan dibahas yang setimpal. Mas Mus ini kan dulu saya tahu benar dia kecilnya. Iya Pak. Saya tahu benar kecilnya. Tapi dia semangat belajarnya luar biasa. Pak Syukur pelajaran untuk jenengan Pak Syukur ya. Jadi jangan sekali lagi hanya mengandalkan harta. Tapi anaknya juga dididik. Kamu juga Nduk, jangan pamer demi orang tuanya mampu kemudian kamu nggak belajar. Ini kan akhirnya kan malu semua kan. Sudah nggak jadi, uangnya habis. Ya ini pelajaran gitu. Tapi Mas Mus juga jangan gitu, jangan sombong. Saya sudah jadi ini. Kemudian sampean merasa saya tanpa uang saya bisa jadi. Enggak juga. Ini rahmat semua dari Allah. Terima kasih dengan bapaknya. Bersyukur pada Allah jadi petugas yang amanah. Dan Pak Syukur juga pelajaran. Dan kamu harus tetap belajar kalau tetap ingin jadi. Jangan hanya ngandalkan uang dari orang tua saja. Terus ngomong-ngomong syukuran belum? Belum Pak. Oh belum. Ya nanti gini kalau syukuran semua diundang gitu. Pak Syukur juga tetap pede Pak Syukur ya. Iya. Soalnya anak jenengan nggak jadi, jenengan ketipu tetap pede aja. Pokoknya semangat aja. Karena apa? Orang yang gagal adalah orang yang menyerah. Masih ada kesempatan. Ya udah, sekarang jenengan kan bertetangga. Pokoknya yang rukun, yang baik, saling mendukung, saling membantu. Kalau Pak Herman kurang bantuan, dibantu Pak Syukur. Pak Syukur kurang bantuan, dibantu oleh Pak. Pak Herman. Yang rukun, gih, sesama tetangga. Iya Pak. Salam dulu. Makasih Pak. Ya. Oke, Mas luar biasa. Oke, masih assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin saya, Pak Herman. Gak apa-apa.